Assalamualaikum, balik lagi dengan aku ya. Di video aku kali ini, aku mau mereview baju anak-anak di bawah usia 5 tahun. Tapi ada juga sih yang size-nya untuk usia di atas 5 tahun yang biasa aku beli untuk anak-anakku. Pengen tahu lengkapnya? Yuk, tonton sampai habis videonya ya. Nah, untuk yang pertama, aku merekomendasikan baju anak-anak daily gitu, daily comfy wear dari merek Kaggle, kayak gini. Ini biasa dipakai anak-anak untuk sehari-hari, bisa juga untuk tidur, pokoknya adem banget. Ini aku beli yang kayak gini, yang polos. Nah, ini untuk anak aku yang usia 5 tahun. Jadi tangannya pendek, celananya kayak training gitu, jadi untuk olahraga gitu, tapi celananya panjang. Nah, aku tuh udah biasa beli baju anak-anak untuk merek ini, untuk merek Kaggle, karena bahannya lembut, terus gak belel, gak berbulu, terus apa ya, gak disetrika juga gak kusut gitu. Nah, ini yang warna kuning, detailnya kayak gini. Ini aku beli size-nya double XL untuk anak aku yang usia 5 tahun. Nah, ini untuk detail baju Kaggle-nya yang warna kuning. Ini size-nya double XL untuk anak aku yang usia 5 tahun. Ini bahannya jadi jelasnya kayak gini. Ini untuk adiknya yang usia nanti Januari 3 tahun. Warnanya ini. Size-nya L. Nah, kalau Kaggle itu ciri khasnya seperti ini. Kayak gini nih. Ada label Kaggle kayak gini. Ini size-nya L. Ini sama tangannya, tangan pendek, celananya panjang. Ada list garis kayak gini, training kayak gitu. Tapi anak-anak aku biasa dipakainya untuk main sehari-hari atau untuk sore-sore sepedaan kayak gitu. Pokoknya ini kalau menurut aku sih belinya itu dari awal, dari anak pertamaku, dari anak yang paling tua itu yang sekarang umurnya 5 tahun. Aku selalu beli mereknya yang ini, merek Kaggle untuk bayi, untuk batita kayak gitu. Karena ini udah terbukti nggak belel, nggak berbulu, dan nggak cepet kusut, terus adem. Jadi anak-anak oke-oke aja main lama dengan pakai baju kayak gini. Ini detail yang Kaggle yang atasannya tangan pendek, bawahannya celana panjang. Kaggle khasnya kayak gini, ini size L. Ini tuh namanya playset long pants, namanya playset long pants. Ini bahannya adem banget, beneran serius. Ini review jujur, adem banget, nggak belel, enak dipakainya. Kan ini enak nggak aja tuh kepegang ya, maksudnya kepegang gimana bahannya gitu. Ini pokoknya anak-anak betah pakai baju kayak gini. Ini celananya panjang. Ini aku liatin detail bahannya aja ya. Terus Kaggle itu harganya juga terjangkau. Kalau yang kayak yang ini nih, harganya di bawah 50.000, kalau nggak salah sih 45.000. Dan aku belinya di Shopee. Nama tokonya Hansen kalau nggak salah. Pokoknya nanti nama tokonya aku masukin description box ya, linknya juga. Ini untuk yang Kaggle ya, yang pertama yang merek Kaggle. Packagingnya kayak gini. Jadi ini untuk kado juga bagus. Ada juga sih biasanya tuh yang satu pack kayak gini isi 6 t-shirt. Nah, kalau aku kebetulan lagi butuhnya yang kayak gini, yang tangan pendek, terus kakinya panjang, celananya panjang, untuk sehari-hari anak-anak aku. Ini yang pertama ya, yang merek Kaggle. Terus selanjutnya aku merekomendasikan untuk ini mereknya, apa sih dibacanya ya, Macbear Kids kayak gitu. Aku juga yang ini udah biasa beli dan harganya juga murah, di bawah 50.000. yang ini aku beli atasannya aja, warnanya juga bagus-bagus, lucu-lucu untuk anak-anak. Nah, kalau Macbear khususnya kayak ini, ciri khasnya kayak gini, terus labelnya kayak gini. Nah, aku beli ini kan anak aku usianya 5 tahun, tapi aku belinya yang size 6. Memang agak kebesaran sih, cuma anak aku tuh cepet banget tumbuhnya. Jadi nggak apa-apa, ini biar kepake lama. Ini detail baju merek
Macbeth Kids. Yang ini size 6 untuk anak aku yang paling besar, yang pertama usia 5 tahun. Ini motifnya cantik banget. Untuk anak-anak ceria, cerah ceria gitu. Dinosaurs, jadi bagus. Ini depannya, terus tasnya ada kayak gini. Belakangnya sama kayak depan, kayak gini aja. Terus ini bahannya lembut, nggak belel. Tuh, jadi anak-anak nyaman juga pakainya karena nggak panas. Terus ada lagi yang ini, satu stel. Semuanya harganya di bawah Rp50.000, bahkan di bawah Rp40.000. Nanti harganya aku cantumin juga ya di video. Nah ini, kalau yang ini satu stel. Ini bajunya warna orange, krokodil gambarnya. Biasa untuk anak-anak kan biar lebih menarik ya, jadi aku beli yang gambar binatang-binatang kayak gini. Dan anak-anak aku suka. Kalau ini set dengan celananya. Celananya kayak gini. Celananya polos aja, ngaret gitu. Ada gini macwear-nya. Di dalamnya juga ada, kelihatan gak sih, size 6. Ini bahannya lembut, adem dipakainya. Kalau menurut aku, saran aja kalau misalnya untuk beli baju anak-anak itu mendingan yang udah punya merek gitu loh, daripada beli yang asal-asalan, daripada beli asal-asalan digambar bagus gitu ya. Tapi pas lama-lama kadang dipakainya tuh jadi bajunya jadi belel lah, atau dipakainya panas nggak enak. Nah kalau ini aku juga sudah beberapa kali beli untuk anak aku untuk merek Macbeth atau Macbeth, entahlah dibacanya kayak gimana. Dan ini untuk yang satu style, ini detailnya kayak gini, jadi di kerahnya ada garis merah, terus ini labelnya, gambarnya gini, terus belakangnya polos aja kayak gini. Bahannya adem, lembut, gak cepat kusut, dan gak berbulu. Pokoknya aku udah belinya dari awal tuh kayak gini, merek-merek ini. Jadi aku gak kapok gitu, jadi beli lagi untuk merek ini. Selanjutnya yang ini, detailnya kayak gini. Gambarnya ini apa ya, print buaya gitu. Terus di kerahnya kayak gini aja. Ini bahannya, detailnya ini warna orange. Kalau yang ini juga satu set dengan celananya. Ini celananya polos gini aja. Ini size 6. Pokoknya kalau Macbeth itu khasnya ada kayak gini. Terus selanjutnya aku belinya beberapa. Selanjutnya yang motif ini, kebetulan kalau yang ini untuk anak aku yang usia 3 tahun. Sama krokodil juga. Nah warnanya kan cerah-cerah. Warnanya cerah-cerah, pokoknya bagus bahannya, adem. Ini detailnya kayak gini. Harganya di bawah Rp40.000 atau pokoknya di bawah Rp50.000. Nanti aku cantumin ya harganya ya. Belinya di Shopee. Aku biasa beli di Shopee. Nah ini kayak gini. Ini yang size 3 untuk anak aku yang usia 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Dan celananya kayak gini. Celananya warna kuning. Kuning stabilo ya. Kayak gini, karet juga, kaos biasa gitu, polos kayak gini. Jadi kalau di setel kan kayak gini. Tuh, bagus kan? Pokoknya warna-warnanya itu eye-catching, bagus-bagus. Selanjutnya, jadi aku beli itu yang untuk anak pertama itu 3 set ya, 2,5 set. Kalau yang anak kedua 2 set. Yang ini warna hitam, dinosaurus T-Rex ya motifnya ini.
detailnya kayak gini. Yang ini size 6 untuk anak aku yang pertama. Mug bear juga. Kalau anak aku tuh kan di mug bear ada size-size-nya gitu, size 1 sampai size berapa gitu ya. Kalau anak aku itu sesuai dengan usianya, misalnya pas waktu itu anak aku belum 1 tahun, nah aku belinya size 1. Terus 2 tahun size 2. Pas kalau yang di apa namanya? Yang di mug bear ini. Tapi jangan khawatir juga sih, di mug bear juga ada size-nya itu. Ada misalnya size 1 berapa senti, apa sih lebarnya, panjangnya kayak gitu, ada lengkap di situ. Jadi size yang nomornya ini nggak jadi patokan, karena itu tergantung besarnya si anak. Jadi nggak jadi patokan size-nya, usianya nggak jadi patokan ya. Misalnya kan ada juga yang usianya 2 tahun ternyata badannya gede, jadi pakai yang usia untuk usia 3 tahun atau 4 tahun kayak gitu. Nah kalau yang ini tadi yang hitam, ininya celananya orange kayak gini. Jadi warnanya matching sama gambar si T-Rex-nya. Sama juga kalau celananya polos gini aja, kaos, bahannya kaos. Ininya detailnya sama kayak yang lain kayak gini. Ini bagus ya. Pokoknya aku rekomendasikan untuk kalian yang cari baju untuk anak-anak. Terus yang ini juga size 6. Gambarnya gini. Nah ini satu set juga, celananya orange polos gini aja. Pokoknya aku rekomendasikan lah Mams untuk merek Mug Bear ini untuk anak-anak. Terakhir yang untuk merek Mug Bear, satu lagi yang ini size 3. Jadi packagingnya tuh kayak gini, satu baju, satu plastik. Ini bajunya, ini celananya. Yang ini warnanya hitam juga. Hitam apa navy ya? Hitam. Yang ini gambarnya monster untuk anak aku yang kedua, yang usia 3 tahun. Detailnya, bahannya, makanya polos kayak gini aja. Celananya polos juga, kaos kayak gini, karet polos. Nah ini satu toko ya, aku belinya di toko officialnya Mug Bear. Terus selanjutnya aku mau kasih tahu kalian juga, sekarang kan lagi masanya pandemi ya, mudah-mudahan bumi kita segera kembali ya, amin. Aku beliin anak-anak aku masker. Kalau untuk masker aku rekomendasikan untuk merek Velvet untuk anak-anak. Ini untuk masker anak ya, mereknya ini Velvet. Tahu pasti kalau ibu-ibu yang biasa belanja beli online, merek Velvet udah terkenal banget, bahannya lembut, adem. Jadi anak-anak itu, kan anak-anak kadang susah kalau untuk disuruh pakai masker, face shield atau apa kayak gitu. Nah, selama ini, makanya gimana kita pinter-pinternya, ibu itu cari masker yang bisa nyaman dipakai anak-anak kayak gitu. Nah, aku kebetulan sukanya memang dari dulu merek Velvet, kalau untuk bahan-bahan kayak gini. Nah, bahan Velvet itu adem, lembut, nah kalau dipakai anak-anak, kayaknya sih nggak panas, nggak pengap kayak gitu. Jadi anak-anak mau pakai, mau berlama-lama lah, lumayan berlama-lama mau pakai masker. Kalau biasanya kan, kalau untuk masker yang biasa gitu emang agak kasar, terus kadang kenceng banget. Nah kalau ini enggak, dan bisa di adjust gitu talinya, dan ininya ada untuk di telinganya untuk earlock gitu ya, earlock dan headlocknya dengan ini, dengan tali kayak gini. Jadi ada talinya, jadi bisa diatur mau kencengnya segimana. Nah aku kebetulan ini beli 4. Harganya murah, di bawah 10.000. Aku belinya juga di Shopee, tokonya apa aku lupa, nanti aku cantumin juga. Nah ini untuk masker anak aku. Aku belinya 1, 2. Jadi semuanya ada kayak gininya loh,
ada label velvet kayak ini, khasnya kan kayak ini kalau velvet. Nah, velvet kayak gini, ini lembut, adem, nggak bikin panas, nggak panas, dipakai anak-anak, jadi anak-anak betah. Terus yang ini motif yang ketiga biru, pokoknya motif cowok banget. Nanti kayak yang empat ini, aku contohin pakainya kayak gini. Tapi ini untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasanya ada juga yang merek velvet, tapi nggak bermotif, polos. Contoh aja ya, kayak gini. Nah, jadi anak-anak mau pakai masker. Kalau kan sekarang lagi zaman lagi masa-masanya pandemi, serem banget. Jadi untuk jaga-jaga, untuk mengikuti protokol kesehatan, aku beliin masker untuk anak-anak. Tapi yang dipastikan anak-anak itu mau pakai dan betah berlama-lama pakai masker. Selama ini aku kemarin, sebelumnya kan aku juga beli masker merek lain, maksudnya yang jenis lain, gak yang merek velvet ini. Tapi anak-anak itu gak betah, katanya sih bilangnya kekencengan, terus panas. Nah, selama kebetulan aku beli yang merek ini, mereka gak komplain. Nah, ini aku juga udah beberapa kali beli, jadi bukan baru 4 ini aja, udah beberapa dipakai yang sebelumnya lagi aku cuci. Anak itu ini detailnya kayak gini, mereknya ini velvet, khasnya velvet kayak gini. Ini yang pertama, yang motif yang warna biru untuk anak ya. Kalau untuk yang dewasa juga ada, tapi nggak ada motif, maksudnya polos. Ini yang keduanya, semuanya sama, ada label gini, tulisan velvet. Yang kedua ini harganya di bawah 10.000 ya mams. Ini yang ketiga, ini aku udah beli kesekian kalinya ya, jadi bukan baru ini aja aku beli masker merek velvet untuk anak-anak. Ini yang keempat, velvet junior. Ini detail maskernya. Terus karena sekarang juga lagi masa pandemi, untuk kalian yang pakai hijab khususnya, aku rekomendasikan untuk beli ini, namanya apa sih, konektor hijab, konektor masker untuk hijab ya, kayak gini. Nah, ini aku beli 3 jenis, 3 motif. Aku belinya sama di Shopee. Motif yang pertama ini bunga-bunga, yang kedua juga bunga-bunga tapi dasarnya warna putih, bunganya merah dominan. Terus yang ketiga ini warnanya hitam, polkadot ya, polkadot hitam. Yang ini konektor masker ini harganya di bawah 5.000, kalau nggak salah 4.000 sekian atau 3.000 sekian aku lupa. Sama juga aku punya di Shopee, nanti ke tokonya dan linknya aku masukin di description box ya. Oke, segitu dulu. Oh, ini aku kasih contoh pakainya ya. Bentar. Pakaiannya gampang banget, kayak gini aja. Ini contohnya, ini aku maskernya kebetulan baru, tapi aku gak beli online ya. Yang ini yang matching, misalnya yang ini ya. Ini konektor maskernya. Terus kita buka, jadi ini ada kancing kayak gitu tuh. Jadi ini salah, kebalik, kayak gini. Ini kancingnya, terus masukin maskernya, tali maskernya. Aduh. Nah, dipastikan pas ke lubangnya, jadi biar gampang. Terus satunya lagi sama, tinggal dibuka kayak gini. Jadi kalian gak masalah kalau misalnya punya maskernya yang earlob gitu, earlob ya. Kalau punya konektornya gampang, untuk yang berhijab ya. Kalau yang gak berhijab sih gak masalah. Oh, ini nyangkut. Nah, kayak gini. Jadi deh. Tinggal. Nah, kayak gini. Tinggal dipakai. Ini udah dipasang kan ya. Tinggal dipakai.
nyaman banget, nggak begitu kencang, jadi nggak pengap. Kelihatan nggak? Begini, cantik. Jadi ini ada macam-macam gitu motifnya, tinggal kalian sukanya yang mana. Dan kebetulan aku belinya 3 motif yang ini. Jadi ini juga aku rekomendasikan ke kalian untuk yang mau cari konektor masker, boleh beli di toko nanti aku cantumin. Harganya murah dan motifnya cantik-cantik, eye-catching. Kalau kata orang sih motifnya itu milenial banget gitu. Oke? Oke, makasih banyak yang udah nonton videoku. Jangan lupa supportnya untuk channel YouTube aku supaya berkembang. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and komen. Komennya yang positif. Oh ya, kalau mau tanya-tanya juga boleh, silahkan komen. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @lia_sitimulyawati. Oke, makasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum.